Meningkatnya volume kendaraan yang masuk Kota Batu pada libur akhir pekan berdampak pada ramai dan cukup padatnya kendaraan yang melintas. Hal tersebut juga diperpengaruhi pada penumpang angkutan umum reguler yang cenderung kurang penumpang sementara angkutan peti kapal meningkat. Beginilah yang terlihat pada Sabtu pagi menjelang siang di Terminal Angkutan Kota Batu. Di dalam terminal terlihat tidak semua jurusan atau trayek terdapat antrian kendaraan. Hal ini terjadi karena kunjungan wisatawan semakin meningkat sehingga angkutan umum juga terdampak dengan meningkatnya kunjungan wisatawan khususnya yang ke wisata petik apel. Angkutan umum jenis mikrolet di Terminal Kota Batu pada jelang libur akhir pekan untuk reguler cenderung sepi penumpang, sementara yang melayani angkutan wisata petik apel justru sebaliknya meningkat. Menurut Ketua 9 Jalur Kota Batu menjelaskan, kunjungan wisatawan ke Kota Batu mengalami peningkatan juga berdampak pada ramainya penumpang yang menggunakan jasa angkot menuju kebun apel. Sementara yang di dalam terminal melayani angkutan reguler justru kurang penumpang. Di dalam terminal Kota Batu terlihat angkutan umum beroperasi dengan normal walaupun jumlahnya menyusut karena sebagian charteran mengantar pelajar, wisatawan ke tempat-tempat wisata. Sementara sebagian tetap melayani penumpang reguler di dalam terminal. Perkembangan agak ramai di sini karena banyak pengunjung wisatawan yang dari luar ke Kota Batu. Apalagi hari liburan, Jumat, Sabtu, Minggu, apalagi Senin juga masih ramai. Nah, alhamdulillah kita banyak pengunjung wisatawan ke Batu, kita dapat rezeki lah kita bagi-bagi. Banyak yang petik apel, ke Pura Giri Arjuna juga, otomatis naik angkot semua. Ya ada peningkatan lah otomatis seperti itu. Berarti di terminal nih agak anu ya sepi-sepi anu ya. Iya, kalau kendaraan di, kalau di terminal sepi tapi kan semua sudah keluar ke peti apel dan yang disisakan lah 1 2 3 untuk mengangkut jalur regulernya. Jalan-jalan mulai agak macet sekarang. Makanya kalau kita berkendara parkir mobil ada yang bagus lah gitu. Karena kita tuan rumah lah di Batu, kita menjaga supaya wisatawan sering ke Batu lagi seperti harapan kita seperti itu. Wisatawan bisa nyaman Pak? Bisa nyaman, di sini aman, nyaman dan terkendali lah. Terkendali. Dan untuk angkutan juga sekarang sudah mulai anu lagi ya? Mulai. Ya, angkutan sudah mulai berkembang lagi, mungkin ada kenaikan sedikit lah. Harapan sebagai warga besar Kota Batu gimana di hari ulang tahun Kota Batu ini? Ya mungkin Batu cepat jaya dan tidak ada apa-apa, tetap sukses Kota Batu. Ion Nikmawan melaporkan.